Meskipun dihujani tembakan meriam, segenap rakyat Badung telah siap berperang. Mereka bersiaga di benteng-benteng pertahanan di depan Puri Kesiman, Puri Denpasar, dan Puri Pemecutan. Dengan gagah berani, tanggal 15 September 1906, Laskar Badung yang dipimpin I Gusti Gede Ngurah Kesiman menyerang benteng pertahanan Belanda di Desa Sanur. Terjadi pertempuran hebat yang memakan korban di kedua belah pihak. Esok harinya, pada tanggal 16 September 1906, dua batalion tentara Knil di bawah pimpinan Ros van Toningen bergerak meninggalkan benteng pertahanan mereka ke arah Desa Panjer dan Sesetan. Sebagian pasukan yang lain bergerak ke arah Kesiman. Sepanjang perjalanan, pasukan Hindia Belanda mendapat perlawanan sengit dari rakyat dan Laskar Badung. September 19, 1906, pasukan Hindia Belanda dengan kekuatan 3 batalion menyerang Puri Kesiman. Datang pasukan lagi di sana, bom dari jauh, dibiarkan oleh raja. Tidak dilawan, tapi dibiarkan saja. Nah, terus berhari-hari begitu rupanya. Lalu raja di Denpasar bersiap terus untuk menghadapi persoalan itu. Dan ketika dibom terus memang tidak. Tapi di daerah-daerah di kan banyak tantangan, banyak perlawanan juga. Tapi karena senjata modern, ya kalah aja. Terus saja nerobos bisa sampai ke Kesiman dekat Puri begitulah. Di Puri, di Kesiman terjadi perlawanan, terjadi saling bunuh juga antara yang mungkin pro ingin Belanda barangkali dan yang memang membela raja. Mengetahui Belanda telah menaklukkan Puri Kesiman, malam harinya di Puri Denpasar, Raja Badung I Gusti Ngurah Gede Denpasar mengumpulkan seisi puri dan rakyatnya. Pada waktu itu raja mengumpulkan semua rakyat Badung, rakyatnya yang dikuasai, kumpulkan semua, diberi wacana, bagaimana kalian ini kita akan puputan. Sekarang habis-habisan, cepat mati. Siapa yang berani ikut silakan, kalau tidak berani jangan ikut. Ini kita akan puput, akan selesai, mati atau hidup. Esok harinya, Kamis pagi, tanggal 20 September 1906, dengan berpakaian serba putih, tua muda, lelaki maupun perempuan, serentak turun bersama raja untuk berperang. Tanpa rasa takut, dengan peralatan perang seadanya, rakyat dan raja melawan tentara kolonial Hindia Belanda. Jadi perang. Nah, dalam perang itu memang rakyat Badung, pengikut raja, memang sepertinya membabi buta. Tidak tahu taktik perang, tidak tahu strategi, tapi sudah harus lawan itu. Dia bunuh atau kita dibunuh, siap gitu. Nah, disitulah kesannya pada bacaan-bacaan arsip Belanda, sempat serdadu Belanda juga tertegun, berpikir keras, apa saya harus nembak atau tidak, karena rakyat bersama rajanya sudah maju terus dengan tombaknya, maju terus nyerang gitu. Sudah dengan peringatan senjata ke atas, tidak digubris, maju terus begitu. Dan sampai menerjang dekat. Nah, karena sudah terlalu dekat, maka terpaksa ditembak oleh Belanda. Itulah berhamburan korban begitu. Tak butuh waktu lama bagi Belanda untuk menaklukkan Puri Denpasar. Didukung dengan tembakan meriam dari kapal perang di Pantai Sanur, kira-kira pukul 12 siang, Belanda berhasil membumi hanguskan Puri Denpasar. Raja Badung I Gusti Ngurah Gede Denpasar gugur. Setelah Puri Denpasar berhasil ditaklukkan, tentara kolonial Hindia Belanda terus bergerak maju, menyerang Puri Pemecutan yang terletak di sebelah barat Puri Denpasar.
tentara Belanda kembali menghadapi perlawanan sengit dari Raja Pemecutan. Mengalirlah pasukan Belanda ke Pemecutan, atau Pemecutan Puri yang sebelah barat itu. Di Pemecutan juga sudah diintai oleh pasukan Pemecutan karena ada dua raja pada waktu itu, sama-sama siap di istananya sendiri gitu. Jadi begitu ada sungai, begitu turun, naik sungai, disitulah diserang oleh pasukan Puri, pasukan raja. Banyak korban para pasukan berkuda korban. Nah, tapi juga karena pendukung pasukannya banyak, memang bisa juga naik jadi ke Puri dan berhadapan dengan pasukan Puri yang memang siap mati juga. Pukul 6 sore, Puri Pemecutan, benteng terakhir Kerajaan Badung, berhasil diduduki pasukan Belanda. 20 September 1906, Kerajaan Badung jatuh ke cengkraman pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Sekitar 3.000 orang tewas dalam Perang Puputan Badung. Perang ini adalah puncak perlawanan raja dan rakyat Badung terhadap penjajah Belanda. Dalam catatan Bali, sampai 3.000-an yang meninggal perang Bali, tapi Belanda tidak seberapa. Ada sih, saya tidak hafal. Itu ada, nah, tapi kalau catatan Belanda menyebut sekitar 1.500-an ada yang meninggal. Itulah semangat Puputan di situ, dan memang ini menjadi simbol perjuangan, lalu sampai sekarang dipakai simbol perjuangan. Jadi Puputan habis-habisan, perang sampai habis-habisan.